Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali bersama saya di Double Land Indonesia ya. Desain dan build ya. Untuk kali ini project W di Hayamuruk ya, tepatnya di Kota Jombang ya ini ya. Progres pembangunan rumah tipe 152 ya. Untuk desain ya seperti ini ya nantinya. Cuma ini nanti bertahap ya untuk lantai duanya ya. Pembangunan rumah tipe 152 dengan 4 kamar tidur ya, 3 kamar mandi, ruang tamu, ruang keluarga, musola, karpet dan gudang ya. Nah, untuk kali ini ya di progres awal bangun ini tadi ya. Di sisi kali fondasi ya, untuk material nanti kita pakai batu ya, batu kali ya, sudah ready semua, pasir juga sudah ready, ini koral itu juga sudah ready, di bedeng ada semen ya, kita pakai gersik nanti kita kesana ya. Nah, ini lagi proses penggalian dan pemasangan instalasi untuk sumur ya, untuk pengairan material nanti ya. Untuk pekerja hari ini ada 5 orang ya. Oke. Nah, ini tadi plan habis syukuran di sini ya. Sudah selesai untuk rumah, lanjut aktivitas ya. Ini kita pekerja langsung action untuk hari ini di hari Kamis ya. Tanggal 17 bulan 10 ya. 2024 ya, ikuti terus ya perjalanan kita nanti sampai minggu-minggu berikutnya, sampai jadi ya, progres selanjutnya sampai mana. Ini di hari pertama ya. Dulu ini kita bangun sudah ada 2 unit ya, sebelah selatan sendiri sudah ya saya selesai, yang petengah ada. Awalnya di tengah satu, yang ujung satu, nah ya ini yang ketiga ya teman-teman, dengan desain seperti ini. Semua kita bangun di dua lantai terus ya, satu dua lantai, ini juga lainnya tiga dua lantai ya. Oke. Nah ini Pak Mandor, semua bahan sudah siap ya, fondasi ya, mulai dari ujung ya. Sudah lantai 2, ada sebelah 3 sebelah sini ya, dan lanjut di tempat-tempat yang sudah ditentukan ya. Untuk tanahnya ini 9x11an ya, karena ini paling ujung selatan ya, agak lebar ya. Tanah ini meruncing lebar. Yang depan agak kecil ya, sekitar 8x9an sampai ya, kali 11x10. Nah, ini terdapat jembatan juga ada, untuk casting juga sudah siap, kayu ya, besi ya, sudah siap semua. Nah, untuk sepatu ya kita pakai 13an ya. Nah, sebelah sana ada semen ya, sudah siap. Oke, kita ke besinya teman-teman. Nah, ini untuk bekel ya, juga sudah siap semua ya. Nah, di bekel sudah siap semua. Nah, ini sudah siap semua ya, untuk material besi ini bekel ya. Kita pakai bekel 8 ya ini. Nah, ini untuk sepatu dan besi untuk kolom-kolom ya. Ini besi 15, 13, dan 10 juga sudah ready sini ya, untuk nanti proses untuk kolom ya, struktur. Nah, ini untuk sepatu kita pakai besi 13 ya ini. Ini teman-teman, 13 yang jelas SNI ya ini. Nah, ini ada 1 2 3 4 5 6 ada 12 ya. Untuk sepatu yang kecil ini ada 6. Ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Ini kita pakai besi 12 ya. Pakai besi 12. Oke, ini terus perjalanan W Land Indonesia dengan progres-progres pembangunan yang lain ya.
bersama saya. Kita ketemu di project yang lain ya. Assalamualaikum.